Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai masyarakat ataupun warganet dihebohkan dengan video-video baru-baru ini. Hari Jambi sedang menangis tersedu-sedu. Ada apa dengan Hari Jambi? Apakah tangisan Hari Jambi tersebut ada kaitannya dengan Lesti Kejora? Simak videonya sampai habis. Siapakah yang tak mengenali pria tampan dan berbakat satu ini? Ia merupakan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 dengan follower Instagram terbanyak dari peserta lainnya. Ia juga peserta yang sudah dinyatakan sah untuk melanjutkan ke babak selanjutnya, yaitu top babak 9 besar tahun ini. Hari Putra atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Hari Jambi menjadi peserta LIDA 2020 yang selalu menjadi sorotan saat ini, terutama dalam hal kisah asmaranya dengan Lesti Kejora. Semenjak ia diisukan dekat dengan salah satu dewan juri LIDA 2020 tersebut, nama Hari Jambi melejit bak penyanyi top saat ini. Tak main-main, dalam setiap channel YouTube yang bernuansa tentang dangdut, selalu terselip video tentang dia. Namun baru-baru ini, pecinta dangdut Indonesia dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan Hari sedang menangis tersedu-sedu. Video yang semacam podcast dalam konsep wawancara dalam bentuk video call jelas memperlihatkan Hari Jambi sedang menangis sembari bercerita. Tak sedikit masyarakat yang berpraduga dan bertanya-tanya, apakah Hari Jambi menangis karena ada masalah dengan Dede Lesti, atau Hari menangis karena bercerita tentang perjalanan hidup dan keluarganya. Setelah disimak sampai habis video tersebut, ternyata yang membuat Hari menangis adalah karena mengingat kedua orang tuanya. Selain ia bercerita tentang bagaimana proses ia mengikuti LIDA Indosiar 2020, ia juga membahas tentang tujuan dan niatnya mengikuti ajang bergengsi ini, yaitu Liga Dangdut Indonesia 2020. Hari juga mengatakan tujuan utama ia mengikuti kompetisi tersebut hanyalah semata-mata karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Hari tak berharap untuk menjadi artis atau orang terkenal. Jikapun ada, itu hanyalah bonus buat saya, tutur Hari Jambi. Kondisi keluarganya yang begitu sederhana dengan ayahnya sebagai sopir mobil dan ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga biasa membuat Hari semakin termotivasi dan bersemangat untuk menampilkan yang terbaik di atas panggung LIDA Indosiar 2020. Dan dalam video tersebut, Hari juga banyak bercerita tentang hal-hal yang lain. Sontak masyarakat yang menyaksikan video itu juga terharu dan ikut larut dalam cerita Hari. Namun, masyarakat, terutama warganet, sangat bangga dengan Hari atas rasa cinta dan sayangnya Hari kepada kedua orang tuanya. Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.